Halo cuy, what's up? Welcome back. Itu Mira Mars ini dan kali ini gua akan bagikan game booster ke kalian. Lebih tepatnya ini adalah bersih membersih sampah di handphone kalian, cuy. Karena dengan cara itu bisa meningkatkan pengalaman bermain game yang lebih optimal dengan membersihkan sampah-sampah yang ada. Oke, jadi di video kali ini gua akan bahas tentang bersih membersih di handphone
Nah, di sini adalah toggle toll notifikasi. Kita klik di sini untuk on, lalu akan muncul di notifikasinya seperti ini, cuy. Kalian bisa lihat, nah, kemuncul notifikasi di atasnya. Oke, kalian bisa klik aja di situ untuk membersihkannya. Jadi kita punya one tap gitu, cuy. Oke. Gua saranin kalian nggak usah aktifkan data untuk membersihkan ini karena iklannya cukup banyak, cuy. Oke. Di next video nanti gua bakal bahas tentang config cara untuk ngatasin black screen, karena gua nemu masukan dari temen gua penyebab black screen, mungkin salah satunya penyebabnya itu ya, karena udah gua perbaiki di device dia ternyata bisa untuk menghilangkan black screen, cuy, saat kita bermain Genshin Impact ataupun Call of Duty Mobile ya. Nanti bakal gua share di next videonya. Oke, dan mungkin saja yang dapat gua sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and see you next video.